tim KSWK dari Sapi Kumai. Sekali lagi kami mohon kepada peserta Goes Power Fun Bike 2020 mohon untuk sunscreen. Goes Ceria hari ini Kodim 1014 Pangkalan Bun. Waduh, mantap ini. Mana Kodim Pak? Semangatnya mana Pak? Kodim. Wah. Ya, selanjutnya untuk rekan-rekan yang ada di depan stadion, kami mohon untuk nanti bisa bergabung dengan teman-teman saja di depan di bawah tenda, Pak. Jadi kita tidak satu, ada di sebelah kiri kanan. 3, 1, 1, 2. Siap Dan? Siap. Mana Pak? Mantap. Ayo kita. Mantap. Hari ini kita akan goes. Ini siluman kita. Siluman betul berdua berarti. Amul. Goes hari ini. Mantap. Oke. Untuk goes. Ya, untuk seluruh goes silakan diparkir sepedanya. Ini GoPress yang disediakan oleh panitia. Banyak sekali ya. Haji Muhammad Ruslan juga sudah hadir, Ketua DPRD, Bapak Dandim, Pak Kapolres, Badan Lanut dan juga unsur forum koordinasi serta dari BUMN dan BUMD serta asosiasi perusahaan swasta yang turut serta mensukseskan kegiatan Kobar Fun Bike hari ini. Kita akan bersama-sama mengundang Ibunda Bupati dan seluruh hadirin dan tamu undangan bahwa dalam rangka hari jadi Kabupaten Kota Waringin Barat, kita akan mendengarkan semua sedang menunggu persiapan start himbauan dari Bupati Kota Waringin. Sepedanya di depan atau di area parkir. Orangnya banyak, kami bertiga mah. Miris lagi. Silakan untuk seluruh pegoes. Mau nih ikut yang sebelah sana tuh, yang baju biru sebelah sana. Tempatnya tuh. Udah tuh lagi gelap. Datang nanti. Nanti ada di sana. Kita berikan tepuk tangan untuk insan olahraga di Bumi Maruting Batu Aji. Untuk sebab itu kami ingin bermohon kepada perwakilan atlet-atlet yang akan menerima bantuan APD dari atlet senam, perwakilan dari bola voli dan pencak silat, ya kan, di depan atau di sebelah tiang bendera. Nanti kita akan menyerahkan APD dari KONI melalui Bupati Kota Waringin Barat dan disaksikan oleh seberisi 620 set
masker non medis 6.200 set, hand sanitizer 5 senam, dan selanjutnya Bapak Ketua DPRD akan menyerahkan alat bantuan atlet pelindung diri APD kepada atlet bola voli atau pelatih tim bola voli Kota Waringin Barat. Kita berikan tepuk tangan untuk atlet bola voli. Semoga di Porprov 2020. Terima kasih. Alhamdulillah pagi yang cerah ini kita bisa bersama-sama berkumpul di area sport center dalam keadaan sehat, walaupun kondisi wilayah kita masih terkena dampak bencana wabah COVID-19. Dengan kegiatan hari ini kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Bentar kasetnya. Satu, silakan maju. Oke, tolong jangan berapa dulu.